pondok berdiri berdasarkan ayat Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Dan yang kedua ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dirinya ingin dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bertafaqquh dalam agama atau mendalami ilmu agama. Jadi berdirinya pondok adalah berdasarkan ayat Quran dan hadis ini. Maka tujuan pendidikan di pondok ini bukan setakat meraih sijil, akan tetapi mendidik pelajar agar menjadi penuntut ilmu yang berkualiti. Dan harapan kami supaya grade A yang diraih oleh pelajar bukan hanya untuk sijil, itu bukan hanya untuk nilai dan markah saja, tetapi juga sebagai nilai kepribadian mereka. Kita nak kemenjadian pelajar, dan pelajar ini A orangnya, bukan hanya sijilnya saja. Selama 2 tahun saya berada di sini, saya rasa diri saya amat berbeza daripada tahun lepas. Kerana tahun lepas, saya seorang pelajar yang malas belajar dan tidak ada keyakinan untuk bertutur di hadapan orang ramai. Tapi setelah lama saya berada di sini, banyak yang saya pelajari dan ikuti. Dan ada peningkatan dalam diri saya. Dan akhir sekali, saya bersyukur kerana saya dapat belajar di pondok ini. Pondok melatih anak-anak untuk menjadi lebih kreatif. Di sini telah diadakan buletin mingguan yang disebut Jurnada. Penulisan buletin ini bertujuan untuk menyampaikan dakwah dan berkongsi khabar dan berita tentang pondok kepada orang luar. Kami sebarkan buletin secara percuma. Anda hanya perlu klik link di description box. Alhamdulillah, selama 2 tahun saya belajar di sini, saya rasa saya ada sedikit demi sedikit peningkatan dalam diri saya berbanding dengan tahun lepas daripada segi mata pelajaran akademik maupun dunia. Dan pada tahun ini saya telah belajar mata pelajaran yang baru iaitu Nahwu Sharaf. Dan akhir sekali saya rasa bersyukur kerana bersekolah di sini. Pondok ini juga mempunyai YouTube channel untuk melatih pelajar dalam bidang shooting, video processing, editing dan sebagainya. Semua ini bertujuan agar pelajar tidak hanya dididik dan dibentuk kepribadiannya di kelas, tetapi juga aktif di luar kelas dan dalam bidang selain bidang keagamaan. Selama 8 bulan saya di sini, saya dapat belajar banyak benda baharu, lagi-lagi dalam ilmu bahasa Arab kerana di sini menekankan bahasa Arab. Saya juga lebih berani untuk bertutur di hadapan di tempat awam kerana terdapat latihan pidato, dan di sini juga mengasah kemahiran berfikir saya kerana ada latihan debat. Di sini juga diadakan debat mingguan untuk melatih minda pelajar dan agar mereka juga peduli dan mengetahui isu-isu semasa masyarakat. Aktiviti pengakap juga dilaksanakan untuk memberi para pelajar semangat survival sehingga pelajar mempunyai mental yang kuat dan mampu bekerjasama dengan siapapun. Di sini, pelajar juga dilatih berpidato agar mereka berani untuk berbicara di depan orang ramai. Mereka diajarkan dan dibimbing untuk berpidato dalam 3 bahasa iaitu Arab, Inggeris dan Melayu. Selama 8 bulan saya berada di sini, saya dapat mempelajari mata pelajaran terbaru iaitu Tamil Lughah. Yang dimaksudkan Tamil Lughah ialah latihan bahasa di dalam bahasa Arab. Dan pelbagai lagi aktiviti yang menarik ada di sini seperti berpidato yang terbahagi kepada 3 bahasa iaitu bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Di sini kami amat menekankan akan bahasa Arab. Dan aktiviti yang paling saya sukai ialah berdebat. Oleh kerana kedua aktiviti ini, saya tidak ragu-ragu dan takut lagi untuk berbicara di hadapan. Kalau ditanya sejauh mana kemampuan pelajar pondok ini, saya hanya menjawab dengan ayat Quran, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Hadza min fadli rabbi. Hanya itu yang mampu saya katakan. Kami bersyukur dengan pencapaian pelajar dari segi akhlaknya, kemahirannya, bahasa Arabnya,
pengetahuan tentang hadis, fiqh, tauhid, alhamdulillah cukup baik. Tidak ketinggalan dalam bidang akademik juga. Join with us.